Selamat datang di Bung Tommy Channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hanura Kabupaten Kudus, yang baru dilantik diminta bekerja keras agar bisa meraih 4 kursi pada pemilu 2024, sedangkan saat ini baru mendapatkan 2 kursi. Kami minta pengurus DPC Hanura Kabupaten Kudus yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi partai agar target 4 kursi nantinya bisa dicapai, kata Ketua DPD Partai Hanura Jateng Bambang Raya di sela-sela pelantikan pengurus DPC Hanura Kabupaten Kudus di Hotel At Home Kudus, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Dengan dukungan kepala daerah, kata dia, Ketua DPC Hanura terpilih harus mampu memenuhi target tersebut. Syukur-syukur bisa mencapai 10 atau 11 kursi. Untuk mencapai target tersebut, kata dia, memang tidak mudah. Namun ketika didukung kerja keras Ketua DPC Hanura Kudus yang terpilih dan seluruh pengurus apa yang dicita-citakan dari 2 kursi menjadi 4 bisa terwujud. Ia mengingatkan bahwa pengurus yang dilantik untuk melaksanakan tugas organisasi untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pelantikan pengurus DPC Partai Hanura juga dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti verifikasi karena dari 35 kabupaten atau kota, minimal 28 DPC harus lolos verifikasi dan validasi. Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo dalam sambutannya menyebut kalau dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Hanura, bahkan partai yang pertama kali mendorong dirinya maju dalam pilkada adalah Hanura. Saya ingat betul saat itu Hanura yang meminta saya untuk mencalonkan diri, dan alhamdulillah, akhirnya saya terpilih. Tandasnya, Bupati Kudus Hartopo yang hadir juga mendorong pengurus DPC Hanura Kudus yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dan bergerak ke semua lini, sehingga raihan kursinya bisa ditingkatkan. Harus ada evaluasi, kenapa sebelumnya meraih 3 kursi, tetapi kemudian turun menjadi 2 kursi. Calon DPRD jangan hanya dari pengurus, melainkan para simpatisan juga diberi kesempatan mencalonkan diri. Ujarnya, Bupati Kudus Hartopo mengatakan jika keberadaan partai politik penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat sekaligus memberikan saran kepada pemerintah daerah, Hartopo menghimbau pengurus bersinergi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sementara itu, Sutriyono sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kudus yang baru, mengaku siap mewujudkan cita-cita setiap daerah pemilihan atau dapil meraih 1 kursi sehingga nantinya bisa meraih 4 kursi agar membentuk fraksi sendiri. Memang tidak mudah, tetapi dengan pengurus yang baru kami optimistis bisa meraih target tersebut, ujarnya. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hanura Kabupaten Kudus serius menggarap kader muda sebagai mesin baru penggerak partai. Hal ini terlihat dari komposisi pengurus DPC Partai Hanura Kudus yang dilantik, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Ketua DPC Partai Hanura Sutriyono mengatakan kehadiran kalangan muda kaum milenial akan semakin menyegarkan gerakan partai. Kehadiran kader muda ini, kata dia, tidak lantas membuat kader lama yang penuh pengalaman kemudian tersingkir. Keterlibatan kaum muda ini sekaligus menegaskan Hanura sebagai partainya kaum milenial yang berjuang untuk masyarakat. Kami ingin menjadikan Hanura ini partainya masyarakat Kudus, katanya. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.